Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangan paling ganteng di Weler ya. Oke, di kesempatan hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini sekarang sudah jam berapa ini? Tak cek dulu. Jam 8.50 ya, Lur ya. Jam 8.50. Dan alhamdulillah ini aplikasi GrabCarku baru tak nyalakan langsung dapat orderan, Lur, dari Panglima Sudirman Dumat, Panglima Sudirman, Lur, Stasiun Nganjuk. Tujuane Puskesmas Tanjung Anom. Oke. Nah, ini tak suruh geser ke Indomaret. Nah. Oh ya, yang mau minta antar atau jemput untuk wilayah Nganjuk bisa hubungi nomor WA saya, Lur, dengan nomor 085-234-728-926. Itu WA saya, Lur, bisa dikirim kapan saja. Mau minta antar kemana saja siap, mau minta dijemput di mana saja siap. Sing penting cocok hitungannya, Lur. Yang belum subscribe channel Ali Cangan dan dibantu di subscribe, dibantu dibagikan sama teman, kerabat, saudara atau siapalah ya yang mungkin butuh taksi online untuk wilayah Nganjuk. Oke, Lur, yuk kita ke tempat customer dulu, kita eksekusi, guys, kita eksekusi, bahasa keren nih. Kita antar ke tujuan nih. Kita ke tempat customer dulu. Jalan ke Indomaret. Napa? Boten pesane mengke kaduhan. Pesane kula kaduhan mengke. Oke, Pak Tekne. Iya, teman-teman, gitu loh. Anu, Mbak, masalah kalau ke sana itu nggak enak, Mbak. Didenda. Oh. 70-an, sekitar 70. Yang mendenda dari pihak mananya? Anu, tukang becak, Mbak. Ya. Karena perjanjian. Dulu ya berbagi rezeki karepe, Mbak. Iya. Kalau mau geser, jalan kaki nggak apa-apa. Kalau nggak mau bisa naik becak 10.000. Oh, kesininya ya? Makanya itu gimana ya istilah biar digunakan gitu loh, Mbak. Iya. Maksudnya itu. Walah, iya Bang. Nggak ngerti aku Pak soalnya. Dari mana toh Mbak? Kok pindahan tuh gimana ya? Aku orang sini cuma kan lagi sekolah di Jakarta. Lama nggak pulang. Walah, sama sekolah di Jakarta kok jauh banget. Iya. Nah, terus sempat kerja juga, jadi jarang pulang. Oh, kerjanya di Jakarta sana. Oke. Jadi kan nggak tahu tadinya takut nggak ada Grab nggak ya? Ada. Ada Mbak. Nah itu, nak mau masuk driver, gimana ya? Dikasih denda segitu. Bayar dendanya ke tukang becak itu. Oke, Lur, customerku udah turun, tak turunan dulu, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ini posisi saya berada di Pasar Warung Jaeng, Lur. Ya. Berada di Pasar Warung Jaeng. Oh ya, ini tadi malam, kemarin malam, malam ya. Jam 12 malam tuh dapat orderan satu sebenarnya. Enggak saya ambil karena ongkosannya terlalu murah. 12.000. Posisi saya berada di stasiun jemputnya di Cafe Kaisar antar ke Polres Nganjuk. Ya, ongkosan 12.000. Titik jemputnya jauh. Truk. Jadi enggak saya jemput, tak cancel, terus tak kira enggak dapat orderan. Alhamdulillah hari ini dikasih orderan dari stasiun menuju Warung Jaeng. Ya, dan kita kembali lagi ke Nganjuk Kota stasiun. Mudah-mudahan langsung dapat di jalan, oke? Ikuti aku terus. Oke, Lur, nunggu orderan di belakang gedung jual lagi ya, Lur ya. Kita ada driver satu tuh. Oke, Lur, ini sekarang sudah jam berapa ini? Jam 16, Lur. Jam 16 dan ini aplikasi GrabCo belum ada orderan yang masuk. Ya, siap menerima orderan, oke? Oke, Lur, kita nunggu order di PGRI dan dekat rumah sakit
Bayangkara ya, mudah-mudahan dapat orderan. Oke. Oke lor, ini dapat orderan dari pintu depan Bayangkara lor. Pintu depan arah Bayangkara, tujuannya toko SR Toserba Barokah Ngadirejo, jalan Ngadirejo, Ngadirejo Tanjung Anom. Tanjung Anom lor. Yuk kita eksekusi aja lah. Oke lor, kita ke tempat customer ya. Oke siap. Gak enak kalau anu bu, maaf lo ya. Iya nggak apa-apa. Tujuannya Tanjung Anom. Monggo siap. Terus pelan-pelan. Wah, pakai dulu. Oke lanjut. Oke lanjut. Oke. Ya, om. Monggo. Tanjung Anom. Tanjung Anom mana toh? Ikut. Udah. Ngadirejo. Ngadirejo itu. Kronggot. Boten no, Tanjung Anom gak sampai Kronggot. Enggak sampai Kronggot. Nek ngentang terus Mas Milen. Siap. Piye dalem le. Iya nanti sama papa ya. Ripal, Bu. Tapi wonten rencange ta pasan niku? Mboten, nggih. Oke, lur, customerku udah turu, tak turunkan dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, siap menerima orderan berikutnya. Oke. Kita kembali lagi ke Nganjuk Kota ya, lur ya. Oke. Kita jalan. Kembali lagi Nganjuk Kota, mudah-mudahan di jalan ada orderan. Harapan ini sudah berada di dekat PGRI lagi ya lur ya, dan dekat Bayangkara, mudah-mudahan dapat orderan lagi. Dan ini tadi di tips berapa ini, di tip 5.000 lur. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kasih bintang, kita ucapkan terima kasih dari oke. Up. Kasih bintang 5. Terus ini tadi juga saya kasih bintang berapa ini? Sudah saya kasih bintang 5. Kita nunggu orderan di sini, mudah-mudahan langsung dapat ya. Oke, okay. Lur, alhamdulillah rabbil alamin, jam 17.15 dapat orderan Kauman Nganjuk. Tuh, nah ini di Jalan Kauman Nganjuk. Nah, pintu depan harus Bayangkara Kauman Nganjuk jalan tujuan Jalan Majen Sukono. Oke, Jatirejo. Oke. Nah, utara Pak depan. Sudah di depan. Pasiennya bayi, Pak. Kalau diturunkan sudah. Oke. Sama anu bapaknya dulu. Ini. Kenteni setengah jam dewi nih aku mau. Kalau jangan lama-lama mbak. Iya. Iya. Monggo. Sampai rumah dicek saturasinya. Kalau saturasinya di bawah 90, oksigennya dipasang. Iya. Lebih baik gak ikut. Sama gak ikut? Lu tenanan lagi? Ada yang ketinggalan juga? Enggak. Enggak ada ya? Enggak ikut tenan mbak? Oke. Kalau pas order gini, kalau sudah siap mbak, biasanya driver sama tukang parkir dimarahi. Oh iya. Enggak boleh. Katanya papanya disuruh pesan dulu katanya tadi. Enggak boleh. Sama parkir ini, masa dokter ini loh. Ini mana tuh rumahnya? Jatirejo. Loh, ini ki loh. Mana? Juwet Kartarjo. Iya. Oke. Okay. Juwet. 8 Kartarjo, Mulung Etan, Pasar Pi ya. Enggak sampai lapangan. Radianto, Dokter Epet. Enggak sampai.
kuburan? Nggak sampai gapura. Lah itu sebelum gapura. Oke. Terus nikah berapa tahun, Mas? 1 tahun setengah. Oh, cik panas-panasnya ya berarti. Baru. Cik hot-hot aja calon istilahnya. Oke, lor, customerku udah turun, tak turunkan dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sip, siap menerima orderan berikutnya, lor. Kita jalan pelan-pelan ya. Mudah-mudahan langsung dapat orderan lagi. Oke, lor, kita ganti nunggu orderan di dekat kantor DPRD Nganjuk dan Pengadilan Agama. Mudah-mudahan dapat orderan di sini ya. Oke. Oke, lor, ini sekarang sudah jam berapa ini? Dicek dulu. Jam 19.09. Dan ini tadi cuma dapat 3 orderan, lor. Alhamdulillah. Nah, kita pindah tempat dulu, mudah-mudahan di jalan ada orderan, oke? Ikuti aku terus. Oke, lor, kita nunggu orderan di angkringan 88 sama teman-teman di DPRD. Tenang, Pitra. Jangan-jangan, lor. Dengan cepat, lor. Mudah-mudahan dapat orderan, oke? Lor, ini sekarang sudah jam berapa ini? Kita cek dulu. Jam 21.58 ya, lor, ya. Dan ini belum ada tambahan sama sekali. Masih 3 orderan, alhamdulillah. Gini kok banyak yang pengen jadi driver taksi online, lor, lor. Pendapatannya tiap hari ini ya segitu. Kadang ya lebih. Masa di kota kecil ya. Kalau di kota besar mungkin banyak. Tapi ya dipikir dulu lah kalau pengen jadi driver taksi online, dipikir dulu, jangan gerusah-gerusuh. Istilahnya jangan gerusah-gerusuh. Harus dipikir-pikir dulu biar enggak nyesel, oke. Okay? Ki berhubung wis malam, dilanjut besok. Wis gitu lor ya, terima kasih dan assalamualaikum.